Suasana di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada pekan kedua April lalu begitu semarak. Sebanyak 1.700 murid SD sekecamatan Banjarmasin Tengah mengikuti kegiatan khataman atau batamat Al-Quran di masjid terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kesemarakan itu kian lengkap dan terlihat lebih indah oleh adanya dua unit payung kembang yang diletakkan di sisi kiri dan kanan panggung. Ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin pun menjadi harum semerbak oleh keberadaan dua payung kembang berangkap tiga tersebut. Maklum, payung kembang ini terdiri atas rangkaian bunga seperti melati, mawar, dan kenanga. Pemandangan serupa juga terperi pada khataman Al-Quran di SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin yang diikuti para murid kelas 6 setempat pada pekan ketiga April lalu. Bedanya, payung kembang yang digunakan berupa payung kembang ubur-ubur. Sebelum ujian sekolah, kami selalu melaksanakan khataman Al-Quran. Itu momen-momen penting bagi anak-anak dan merupakan apresiasi atau penghargaan sekolah terhadap anak-anak yang sudah berprestasi menghatamkan Al-Quran. Nah, sedangkan untuk bunga itu tanda penghormatan kami terhadap anak-anak, itu memberikan penghargaan kepada anak-anak. Jadi kepada anak-anak yang berprestasi dipakaikan payung kembang. Bagi warga Banjar, penggunaan payung kembang pada acara khataman bukan hal baru. Ini telah menjadi tradisi yang biasa dilakukan sejak nenek moyang. Di Banua ini, payung kembang memang identik dengan ritual adat seperti batamat atau khataman Al-Quran. Ragam payung kembang biasanya memiliki rangkap yang berjumlah ganjil, yakni 1, 3, 5, hingga 7, dan seterusnya. Bentuknya biasanya berupa payung berangkap-rangkap dan ada pucuknya. Biasanya dihiasi mawar atau kembang gincu di bagian ujungnya. Perajin payung kembang di benua ini masih ada di Banjarmasin. Tepatnya berada di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kampung ini disebut Pengambangan karena memang disinilah banyak ditemui para perajin kembang. Pengambangan dalam bahasa Banjar adalah orang yang mengolah kerajinan dari kembang atau perajin kembang. Di kampung ini, perajin kerap membuat beragam jenis kerajinan kembang, antara lain kembang berenteng, payung kembang, dan bogam. Khusus untuk payung kembang, tak semuanya bisa membuatnya. Sekarang ini ada segelintir saja yang bisa membuatnya. Di antaranya adalah Ina dan Nur Saidah. Belajar lawan anu ipar-ipar anu keluarga. Keluarga. Batu-batu itu. Bikin sendiri. Ina atau biasa disapa Acil Ina membuat payung kembang sejak 1995. Dia mengaku bukan asli orang Pengambangan, tapi dia menikah dengan orang Pengambangan lalu belajar membuat payung kembang dari para iparnya. Hingga sekarang dia masih sering membuatnya. Ia membuat payung kembang jika ada pesanan. Dia tak sendirian melakukannya, tapi dibantu keluarga dan tetangga. Payung kembang ia bikin sehari sebelum acara. Ini karena bahannya adalah kembang asli yang cepat layu, sehingga tak bisa dibikin jauh hari sebelumnya. Harga payung kembangnya berbeda-beda. Misalnya payung kembang satu rangkap dihargai Rp200.000, sementara yang tiga rangkap Rp500.000. Kembang-kembangnya dipasok dari Desa Bincau, Kabupaten Banjar. Sebagian ada juga yang diambilnya dari sekitar Banjarmasin, namun paling banyak dipasok dari Bincau. Kembang yang ia gunakan yakni kenanga, melati, dan kembang kertas atau bougainvil. Kadang bisa juga memakai mawar, tapi sekarang karena mawar mahal, digantinya dengan kembang kertas.
Sedangkan kerangka payung kembang dari batang rumbia bukan dirinya yang membikinnya, tapi membeli. Tak mudah membikin payung kembang. Diperlukan waktu berjam-jam tergantung jumlah rangkapnya dan banyaknya. Paling cepat 3 jam, bisa juga setengah hari kalau saat banyak. Kalau banyak yang membantunya juga bisa cepat beresnya. Selama ini, pemesan payung kembangnya cukup banyak dan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, bahkan juga dari provinsi tetangga, yaitu Kalimantan Tengah. Paling sering dari warga Banjarmasin, lalu dari hulu sungai, Kota Baru, dan Sampit. Tradisi pemakaian payung kembang di acara Batamat Al-Quran pada masyarakat Banjar telah sejak lama ada. Tak jelas mulai berlakunya sejak kapan, tapi itu seiring dengan keberadaan Islam di bumi Lambung Mangkurat ini. Penggunaan kembang identik dengan kebudayaan orang Banjar yang senang memakainya dalam berbagai upacara adat. Menurut budayawan Banjar, M. Suryansyah Ideham, kemungkinan besar pemakaian kembang di Banua ini karena pengaruh budaya Hindu yang merupakan agama mayoritas orang Banjar di masa lalu. Dalam adat Banjar, penggunaan payung kembang untuk bertamat Al-Quran, baik secara individu, massal atau pengantin sebelum bersanding. Warga di Banua ini menyukai payung kembang karena orang Banjar suka dengan wewangian dan keindahan. Kata kuning tu hari Seninnya je bini adi je, tanggalan je. Sehari yang kata ini. Sifat daripada kembang tu ya, apa sifat cecok, harum bukan? Harum tu, kembang apa aja harum. Harum itu gunanya apa? Untuk mengharumi ya, apa yang patut diharumkan.